Halo, salam satu nyali wani balik maning nang channel Jiwa Bonek, channel sing informasino terkait tentang perkembangan Persebaya. Nah, kabar terbaru songko kiper ketiganya awake dhewe ya, sing dadi kiper utama Andika Ramadhani. Nang dulu songko beberapa pertandingan terakhir Andika tampil luar biasa, dua pertandingan terakhir ya, dia mendapatkan hasil clean sheet nol. Dan itu adalah clean sheet pertama Persebaya yang musim ini. Jadi luar biasa. Jadi secara mentalitas dia benar-benar siap menghadapi liga musim ini nol. Jadi alhamdulillah lah, Persebaya untuk musim ini benar-benar diberkahi dengan pemain-pemain muda yang benar-benar berbakat nol. Jadi patut disyukuri, patut disupport. Nek saumpamane sing glembosi yo didukung ngono lho. Muga-muga mergo yo balik maneh skuade adik, skuad sing muda itu baru terbentuk dengan sekarang posisi 6 wis maksimal, aku pikir tampil maksimal. Tapi sebagai tim yo tau Persebaya iki bukan kok tim sing baru ngono lho. Tak pikir apapun yang kita punya pemain-pemain walaupun baru bergabung harus tampil maksimal. Cek amprehe duweni greget mergo main ing Persebaya, bukan kok tim ecek-ecek. Persebaya termasuk tim sing bener-bener besar loh. Dadi kudu membawa nama besar Persebaya iki loh, dengan kebanggaan tersendiri kuwi mau. Muga-muga ae Andi iki iso ngemban amanah ing kanca-kanca. Cek amprehe dhewe seneng lah ndelok Persebaya tambah mantep, tambah moncer ngono loh. Lah, dalam dua pertandingan terakhir ya, clean sheet. Sing pertama lawan Persija, sing kedua Persiraja Banda Aceh. Sing lawan Persija dia melakukan 8 kali penyelamatan, sing kedua lawan Persiraja dia melakukan 6 kali penyelamatan. Jadi ning kene ketok bahwasanya Andi punya skill jogo pertahanan Persebaya. Patut dipertahankan performa ini, cek tambah ya bantu Persebaya lah pada musim ini loh. Nah, nek dulu songko akune Andi berkembang terus, sing mone 5000 followers. Andi omong seperti ini, saya juga kaget sebelum melawan Persija follower saya sekitar 5000-an, setelah menang lawan Persija langsung naik sekitar 15.000, sekarang sudah bertambah terus. Jadi ning kene Andi benar-benar bersyukur, berarti dari diperhitungne kalau paling enggak nek kepedulian lah sangko kanca-kanca bonek ngono lho karo kiper sing nomor 3 iki. Walaupun sebenarnya dhewe kaget Hernando ramain, Satriatama ramain, sopo gini, ternyata Andi bisa ngono lho. Yo aku berharap lah untuk ke depan Andi ki tambah api, tambah mantul mana iso ngangkat Persebaya ning papan atas Liga Indonesia. Tapi yo gak ngerti nek mungkin sampean seperti apa, cak Andi ki performa seperti apa, kan sampean duwe pendan di dhewe kan ya. Nek aku pribadi nganggepe yo lumayan api ngono lho. Lumayan api dengan tahun 2020 baru diangkat masalahnya. Yo wes ngene songko aku, salam satu nyali wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.